di dalam tas itu ada apa sih? Aduh, itu di dalam tas itu ada laptop nyokap gue. File-file penting, file-file nggak penting, semua ada di situ. Lo bayangin tuh nggak, gimana? Siapa sih yang ambil? Neng, lihat pelakunya. Mas, kalau saya tahu pelakunya, saya nggak mungkin panik dong. Lagian kan mas tukang parkir ya di sini, kok malah ninggalin parkirannya gitu aja sih? Kan lihat tuh, mobil saya kacanya jadi pecah loh. Maaf, saya tadi dari kamar mandi. Biar kita yang urus. Gimana? Gimana dong? Gimana? Gue habis ini nih, ngejar maling tas. Itu tas nyokap gue. Oh, jadi ini punya lo. Tadi gue gak sengaja lihat maling mecahin kaca mobil lo, terus dia ngambil ini. Ya untung aja kekejar sama gue. Makasih banget ya, makasih banget ya. Badan dikekep, terasa hangat. Sama cewek cakep, my twin girl, cool banget. Banyak menang dia, banyak menang. Makasih ya, lo mau makan apa gitu atau mau beli barang apa? Bilang aja, sumpah. Kalau mau makan, gue traktir, bisa. Atau kalau mau beli barang, bisa gue beliin. Enggak usah, santai aja. Gue ikhlas kok nolonginnya. Lagi pula kita sesama manusia harus saling menolong ya kan? Naik motor bebek warnanya kuning. Disalip sama odong-odong. Kalau elu kenalan sama cewek bening, kenalin sama kita dong. Sendiri aja. Oh iya, sampai lupa kenalan kan. Sorry ya tadi, gue panik banget jadi. Bok, udah ketawanya. Kaki gue linjak dah, yuk. Gila, gue emangnya sepatu baru, sepatu minyak aja kenalan. Nadine. Gua Bobby. Biasa dipanggil Ibob, biasa dipanggil Nyaut. Oke. Halo, gua Darren. Nadine. Sam. Nadine. Carlo alias Iwan Penyok. alias. Oke. Carlo, Sam, Darren, Bobby, ya kan? Kalau gue, Roman.